To us, as to Israel, the Sabbath is given for a perpetual covenant. To those who reverence His holy day, the Sabbath is a sign that God recognizes them as His chosen people. It is a pledge that He will fulfill to them His covenant. Every soul who accepts the sign of God's government places himself under the divine, everlasting covenant. He fastens himself to the golden chain of obedience, every link of which is a promise. Testimonies, Volume 6, page 350, paragraph 2. Oke, kita akan lanjut kita punya seri The Covenant with Nature. Ini adalah bagian ketiga daripada seri pelajaran ini ya. Kita mulai dengan Yeremia 3 ayat 14, dikatakan, Tuhan married unto you, for I am married unto you. Jadi Tuhan itu punya hubungan dengan gerejanya ialah seperti hubungan suami dan istri. Sehingga hubungan itu dikatakan seakan-akan kita menikah. Menikah. Jadi konsep menikah itu di mana dua menjadi satu kan di Kejadian 2. Dua menjadi satu. Dan yang membuat satu itu adalah dia punya spirit, dia punya roh, firman, nafas, itulah yang membuat dua menjadi satu. Dan hubungan gereja dengan Kristus disamakan hubungan pernikahan antara suami kepala dan istri tubuhnya. Jadi covenant itu bicara tentang pernikahan. Paling kurang kita bisa mengerti covenant itu kalau kita mengerti konsep pernikahan. Dan pernikahan itu tentu saja di saat orang itu sudah membuat persetujuan bahwa hanya dengan suaminya lah dan hanya dengan istrinya lah hubungan suami dan istri itu, dan semua percayanya semua itu dipercayakan kepada satu dan lain dan gak dibuka kepada orang lain, barulah itu namanya pernikahan yang setia, yang murni, yang kudus. Tetapi kalau percayanya istri ditujukan kepada selain suaminya, itu namanya percabulan atau persinahan. Dan wanita itu dibilang adalah pelacur, karena dia menempatkan percayanya kepada yang selain daripada suaminya. Jadi hubungan covenant itu adalah hubungan yang kita bisa mengerti dari hubungan pernikahan. Di Keluaran 31 ayat 13 dikatakan, hari Sabat adalah tanda, hari Sabat itu adalah tandanya Tuhan dengan gerejanya. Artinya hari Sabat itu adalah tanda suami dan istrinya. Artinya tanda pernikahan itu, tandanya bahwa mereka menikah, tandanya bahwa mereka setia, tandanya bahwa mereka tidak akan berzinah dan melacurkan dirinya adalah hari Sabat. Dan hari Sabat itulah tanda bahwa Tuhan itu yang sanctify gerejanya. Sanctify itu artinya dia pisahkan dari semua wanita calon dan dia pilih wanita ini. Dan wanita ini sekarang dipisahkan dari kumpulan wanita, sehingga wanita ini sekarang menjadi beda dengan yang lain karena dia telah disanctify. Dan hari Sabatlah itu. Artinya hari Sabat mengatakan bahwa saya punya hubungan yang sangat dekat ini gak bisa ditujukan kepada siapa saja selain wanita ini, karena wanita ini atau gereja ini sudah disanctify, sudah dipisahkan untuk hal-hal pernikahan, hal-hal kudus pernikahan, kan? Hari Sabat itu. Artinya kalau saya melanggar hari Sabat, yang saya bilang adalah saya boleh menempatkan percaya saya dan minta bantuan kekuatan selain daripada Kristus. Itu melanggar hari Sabat. Dan kalau saya bilang saya pelihara hari Sabat, tapi saya percayakan saya punya, atau saya tempatkan saya punya percaya selain kepada Kristus, nggak ada gunanya hari Sabatnya. Nggak ada gunanya hari Sabat. Sama dengan orang yang dibaptis, tapi setelah dibaptis dia tambah jahat, tambah melayani daging. Artinya baptis itulah tanda yang tidak ada artinya. Nggak ada gunanya dibaptis kalau setelah dibaptis malahan kejar dunia. Nggak ada gunanya dibaptis kalau setelah baptis
saya punya kehidupan, saya punya gaya hidup, saya punya cara berpakaian, saya punya cara untuk menampilkan diri saya tiru dunia. Nggak ada gunanya baptisannya. Demikian juga, nggak ada gunanya hari sabatnya kalau saya bukan menyerupai kehidupan saya, penampilan saya, karakter saya, tutur kata saya dengan Kristus sebagai suami. Itu bukan. Kalau saya mencocokkan diri saya, mau memantulkan dunia punya cara, nggak ada gunanya hari sabat, nggak ada gunanya baptisan. Sama sekali tidak ada gunanya selain KTP doang. Ayat 14, dikatakan kamu perlu pelihara hari sabat. Nah, bukan karena hari sabat menyelamatkan, tapi untuk pelihara hari sabat, ialah untuk setia kepada Kristus dengan memelihara tanda kesetiaannya. Dan kalau kamu tidak pelihara hari sabat, itu otomatis kamu sudah melacurkan diri kamu kalau kamu mengaku pemelihara hari sabat. Dan dia punya ganjaran atau dia punya punishment, kamu harus dibunuh. Jadi kalau saya tidak pelihara tanda pernikahan atau tanda covenant, saya harus dibunuh. Kita lihat di Ulangan 22 ayat 22. Kalau seorang pria kedapatan berbaring dengan wanita yang menikah kepada orang lain, artinya kalau ada perselingkuhan, kalau ada percabulan, kalau ada perzinahan, dua-duanya harus dibunuh. Artinya untuk tidak pelihara hari sabat, saya telah melacurkan diri saya. Sekali lagi, bukan hari sabatnya. Bukan hari sabatnya. Makanya ada orang-orang yang belum tahu hari sabat sebagai tanda, tapi kehidupan mereka, mereka nggak melacurkan diri. Sementara ada orang-orang yang tahu hari sabat dan memeliharanya, sementara kehidupan mereka kelas berat sedang melacurkan dirinya dengan dunia. Dan hukumannya apa kalau melacurkan diri? Mati. Artinya kalau saya tidak pelihara tanda covenant, saya perlu mati. Saya nggak akan dapat kehidupan kekal. Di ayat 15 dikatakan, 6 hari kamu bekerja, hari ketujuh hari sabat istirahat. Barang siapa yang bekerja pada hari sabat itu harus dibunuh. Nah, kalau bekerja pada hari sabat, itu sama dengan saya tidak mau terima tandanya. Dan kalau saya tidak mau terima tandanya, itu sama dengan di hari pernikahan ditanya, apakah kamu akan setia kepada yang akan menjadi istri kamu sekarang ini? Lalu dia bilang, enggak, saya enggak mau. Kira-kira calon istrinya masih mau meneruskan upacara pernikahannya? Kalau calon suami bilang, saya enggak mau setia kepada yang nanti akan menjadi istri saya. Kira-kira istrinya tertarik? Atau suaminya, calon suaminya tertarik? Enggak. Itu sama dengan, saya enggak mau pelihara hari sabat. Saya enggak mau pelihara tanda yang menunjukkan kesetiaan saya kepada suami atau istri saya. Dia harus dibunuh. Dia harus dibunuh. Ayat 16, dan hari sabat, pemeliharaan hari sabat sebagai tanda perjanjian antara suami dan istri adalah covenant kekal. Artinya enggak pernah boleh kamu berselingkuh lalu tetap hidup. Itu namanya covenant. Jadi waktu kita lihat itu adalah covenant, pernikahan adalah covenant. Covenant antara suami dan istri yang melambangkan covenant antara Tuhan dengan gerejanya, di mana tanda bahwa saya terima covenant itu adalah hari ketujuh, hari sabat. Ayat 17 dikatakan, dan hari sabat itu, yang mana itu adalah covenant, hari sabat itu adalah tanda covenant. Hari sabat adalah tanda bahwa saya setia kepada Tuhan saya, istri setia kepada suaminya. Dan itu tanda selama-lamanya, perpetual. Perpetual artinya berkelestarian, tidak ada akhirnya. Dan diingatkan, hari sabat adalah tanda karena pada hari ketujuh Tuhan istirahat. Makanya nggak boleh bekerja pada hari sabat, karena tandanya, di hari tandanya itu Tuhan tidak bekerja, Tuhan istirahat. Dan kalau kita lihat hari sabat adalah tanda, di Roma 4 ayat 11 dikatakan, kata lain tanda adalah meterai.
meterai iman, meterai righteousness of the faith. Tadi kita tahu kalau orang di-circumcise, yang benar-benar ada maknanya ialah waktu di-circumcise dia punya hati kan, dia punya mind dari keinginan dagingnya. Artinya hari Sabat adalah tanda bahwa saya tidak mau melayani daging lagi. Dan saya tidak mau. Dan tanda itu menunjukkan bahwa untuk tidak melayaninya, sementara itu pilihan saya untuk tidak melayaninya. Artinya orang yang tahu bahwa sesuatu itu salah, kalau dia mau menyesuaikan dirinya, mau tiru-tiru dunia, sementara dia bilang dia pelihara hari Sabat, dan setiap hari Sabat dia setia pada hari Sabat, hari Sabatnya doang dia setianya. Tahu nggak? Dia telah melacurkan dirinya. Kalau dia tahu hari Sabat, dan dia pelihara hari Sabat, dia benar-benar duduk manis pada hari Sabat, tapi dalam kehidupannya, dia meniru dunia. Tubuhnya disesuaikan dengan dunia. Dia adalah pelacur rohani. Itu namanya the great harlot. The great harlot bukan cuma kepausan. Banyak orang yang tuduh-tuduh kepausan harlot, sementara mereka sedang melacurkan dirinya dengan menyerupai dirinya dengan dunia. Seakan-akan keren banget itu untuk tiru-tiru dunia. Lalu hari Sabat mereka istirahat, duduk manis. Pelacur kelas berat. Jadi saya punya daging itu hanya bisa ditolong untuk tidak dilayani oleh Kristus. Bukan hasil usaha sendiri. Oh, saya gak mau layani daging. Biar gak mau pun kalau itu bukan by faith, itu akan tetap kamu layani. Dan tandanya hari Sabat bahwa Tuhanlah yang tolong kamu untuk tidak melayani daging. Jadi kalau kamu layani daging, dan kamu bilang kamu pelihara hari Sabat, dan kamu bilang kamu sudah dibaptis, kamu punya kehidupan by works, kamu punya baptisan gak ada artinya, hari Sabat duduk manis gak ada artinya, itu namanya harlot. Itu sama dengan pelacur. Ibrani 4:3. Mereka percaya, kita yang telah percaya akan masuk dalam peristirahatan itu. Kita yang percaya. Nah, kata lain percaya apa? Iman. Kita yang percaya bahwa Tuhanlah yang selamatkan kita dari dunia. Bukan kita yang berusaha, di mana kalau kita berusaha, saya mau tanya, kapan berhasilnya? Kalau kamu yang berusaha, berapa sering kamu berhasil? Nah, kalau kamu nggak pernah berhasil waktu layani daging, kenapa mau tetap berusaha untuk layani daging lalu coba untuk tidak berhasil? Kecuali kamu nggak ada niat untuk berhasil, makanya kamu bilang saya akan berusaha, walaupun kamu tahu usaha kamu nggak akan berhasil. Jadi mereka yang percaya bahwa Kristus punya kuasalah yang bisa menolong saya untuk tidak melayani daging, mereka yang rest. Mereka yang hari Sabatnya berarti. Duduk manis hari Sabatnya berarti di hadapan surga. Karena mereka percaya. Ya, mereka enggak ada usaha untuk berusaha untuk berbuat baik. Sementara di Roma 7:18, kali berbuat baik, ayat 15 juga. Yang mereka buat ialah yang mereka tahu akan membuat mereka binasa. Dan ini rest ini kita lihat hubungannya dengan pekerjaan yang sudah selesai sejak diciptakan bumi ini. Jadi ini rest ini ada hubungan dengan minggu pertama. Ayat 4, karena dia bicara tentang satu tempat daripada hari ketujuh, di mana Tuhan beristirahat pada hari ketujuh dari semua pekerjaannya. Jadi hari Sabat itu adalah tanda setianya suami istri dengan kepada suaminya. Hari Sabat adalah tanda bahwa saya hanya bisa setia sebagai istri kalau suamilah yang dengan kuasanya menolong saya untuk setia dengan catatan saya mau. Hari Sabatlah tanda covenant.
Jadi waktu Tuhan bilang kepada Abraham, dan Abraham amin, percaya, mengerti, dia pemelihara hari Sabat. Sementara orang-orang Farisi yang mau bunuh Tuhan Yesus, mereka berbakti hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu keturunan Abraham, Abraham gak pernah mau bunuh saya, kamu mau bunuh saya. Artinya mereka punya pemeliharaan hari Sabat, gak ada gunanya. Karena itu tanda setia, bukan tanda bahwa mereka boleh gak setia. Efesus 2:8, by grace, melalui kuasa Tuhanlah saya diselamatkan melalui iman. Ini imannya. Artinya kuasa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan beristirahatnya Tuhan pada hari ketujuh. Hari ketujuh menjadi tanda akan 6 hari kuasa penciptaan yang namanya grace. Dan kuasa, dengan kuasa itulah kamu diselamatkan, kamu disircumcise hati kamu. Dan itu tanda bahwa Tuhan yang selamatkan dengan kuasa penciptaannya adalah hari Sabat. Bukan hasil kerja saya sendiri. Karena setiap kali saya mau berusaha untuk menurut Tuhan Yesus, guess what? Tambah dunialah bentuk dan warna-warni saya. Tambah dunia. Tambah mendunia saya. Dan setiap kali saya tambah mirip dunia, itulah buktinya bahwa saya gak ada iman. Karena iman itu diungkapkan waktu saya tambah lama, tambah terpisah dari dunia dan mulai diolok-olok dunia. Kita adalah hasil kerjanya Kristus. Kristus yang bekerja untuk menciptakan saya. Dan saya punya good works, saya punya karakter yang baik, itu adalah hasil pekerjaan Kristus dalam saya. Bukan saya punya hasil. Sekali lagi, Roma 7:15 bilang, yang saya enggak melakukan, itulah yang saya lakukan. Yang saya benci, itulah yang saya lakukan. Yang saya mau lakukan, saya mau jadi anak manis. Bukan itu yang saya lakukan, karena kamu enggak ada iman. Dan hanya orang yang berimanlah pemelihara hari Sabat. Karena hari Sabat itu adalah tanda bahwa kamu ada iman. Dan di Filipi 2:13 dikatakan, Bapalah Kristus melalui rohnya lah yang bekerja dalam kamu. Bukan kamu yang bekerja. Di Matius 5:16 katakan, biarlah pekerjaanmu, tapi kita tahu pekerjaan saya adalah pekerjaan Bapa ya. Tapi saya ungkapkan dalam perbuatan saya. Artinya pekerjaan saya adalah penurutan saya, yang mengungkapkan penurutan pekerjaan baik Bapa adalah pekerjaan Bapa. Oleh sebab itu Bapa yang dimuliakan, bukan kamu. Jadi saya gak bisa muliakan Bapak kalau saya gak ada iman. Saya gak bisa. Saya akan tambah lama. Pelan-pelan tambah mirip dunia. Tambah lama tambah mirip dunia. Dan setiap kali saya bilang itu gak benar itu. Itu gak benar. Tapi sedap ya. Sedap. Dapat perhatian. Paling kurang dalam imajinasi kamu aja ya. Orang perhatikan kamu. Waktu kamu pajang kamu punya foto di sosial media, kamu punya angan-angan saja bahwa orang sedang nikmati. Kamu punya good works. Itu kamu punya angan-angan. Hari Sabatlah tanda atau metrai atau mark daripada righteousness by faith. Hari Sabat adalah tanda bahwa Kristuslah yang menghasilkan righteousness-nya saya dalam kehidupannya. Dan dia berikan itu melalui iman, lalu dengan kuasanya dia pertahankan dengan saya tidak melayani daging. Artinya, hari Sabat itu adalah tanda bahwa Tuhan yang ciptakan dan Tuhan yang mempertahankan bagian saya, percaya dan lakukan dengan kuasa Tuhan apa yang dia perintahkan. Sehingga semua yang saya lakukan memantulkan pencipta saya. Hari Sabat adalah tanda covenant antara Kristus dan gerejanya, sebagaimana antara suami dan istrinya. Kalau saya melanggar covenant, saya adalah pelacur. Wahyu 7:4 dikatakan, saya melihat jumlah, saya mendengar jumlah daripada mereka yang dimeteraikan. Nah, ini kata meteraikan.
Tadi kan kita lihat kata meterai di sini. Mana tadi dia? Ini kan tanda. Hari Sabat adalah tanda dan meterai. Dan mark. Dan mark juga kita tahu mark karena di Yeskel 9 kan. Jadi hari Sabat adalah seal. Lalu di sini katakan 144.000 di seal. Mereka ada iman dong. Wahyu 14.12. Mereka di seal. Seal artinya mereka ada tanda. Mereka ada sign, ada seal, ada mark daripada karakter Tuhan di dahi mereka. Artinya karakter Tuhan itu hasil kerja roh Tuhan dalam saya. Hasil. Makanya Jezebel, harlot, mereka punya tanda di mana? Di dahi mereka juga. Dan kata lain dahi apa? Kepala. Kepala. Dan sekarang saya mau tanya, di mana harlot biasanya mau mengukir dan mewarnai dirinya? Di kepalanya, di bagian kepalanya kan? Ini dia. Artinya umat Tuhan punya dahi, kepala, itu karakter Bapa. Artinya karakter harlot di mana? Di kepalanya juga, semua bagian kepalanya, betul? Disitulah Jezebel cat dia punya diri, betul? Di situ apa saja di kepalanya yang bisa dicat, dia cat. Itu adalah salvation by works. Itu adalah mengingkari the covenant yang saya buat dengan pencipta saya. Itu sama dengan saya mau mengaku sebagai the bride of Christ, walaupun saya mau meniru Jezebel. Di dahilah tertulis nama Bapa. Di dahi nama Bapa. Bukan nama harlot. Artinya kalau nama Bapa di dahi, itu tandanya apa? Hari Sabat. Covenant. Mari kita lihat cerita ini. Dia punya cerita di Keluaran 33 ya. Ayat 12. Musa bilang kepada Jehovah God, lihatlah. Kamu bilang kepada saya, bawa umat ini keluar dari Mesir. Dan engkau telah bilang kepada saya, siapa yang engkau akan kirim untuk saya. Kita tahu dikirim Harun. Dan kita tahu juga Kristuslah yang akan menuntun mereka. Jadi Musa diberikan bawa umat keluar dari Mesir. Oke. Lalu dibilang apa? Yet, namun kamu telah bilang, saya kenal kamu by name. Jadi Musa bilang, engkau bilang kepada saya, kamu kenal saya by saya punya nama. Jadi Bapa kenal Musa berdasarkan namanya Musa. Tunggu. Nama Bapa di dahi. Nama Bapa di dahi. Dan Bapa bilang, saya kenal kamu by kamu punya nama. Artinya Musa kira-kira berbakti hari Sabat? Absolutely. Lalu ayat 13 dikatakan, dan consider that this nation is thy people. Dia bilang, Musa bilang, lihat ini, umat ini kan engkau punya umat, bukan aku punya umat. Engkau yang minta saya bawa mereka keluar. Tuhanlah yang perintahkan saya untuk bawa umatmu keluar. Kan? Lalu Tuhan bilang juga bahwa Tuhan punya kehadiran akan hadir dengan umatmu di padang belantara. Dan aku akan berikan kamu rest. Nah, rest artinya saya yang bawa keluar kamu dari Mesir, bukan kamu. Itu artinya rest, kan? Ayat 15. Kalau engkau tidak hadir bersama kami, kita enggak akan sampai ke tujuan kami. Kita paling sudah mati di padang belantara. Sebelum melewati Lautan Merah pun kita pasti sudah mati. Kalau engkau tidak hadir. Jadi selama ini Tuhan yang perintahkan saya bawa keluar, dengan kuasa Tuhan, Tuhan bawa mereka keluar, rest, kan? Dan kalau Tuhan gak hadir, apa gunanya semua ini? Ayat 16. Lalu dia bilang apa? Dari mana saya bisa ketahui bahwa saya dan umat saya, atau saya dan kita ini, dari mana saya bisa ketahui bahwa kita, saya dan umatmu ini, found grace in thy sight, atau engkau setuju dengan kami? Bukankah engkau setuju, bukankah kami ini umatmu, karena engkau hadir dan bawa kami keluar.
Jadi yang Musa sedang bicara, yang Musa bilanglah, kami umat Tuhan, buktinya engkau hadir di padang belantara bersama-sama dengan kami. Itu buktinya kami adalah umatmu. Apakah kami mau dipisahkan? I and thy people. So shall we be separated, okay? Jadi kita ini dipisahkan dari orang dunia. Dan engkaulah yang pisahkan. Tunggu, kata lain pisahkan apa? Sanctify. Rest. Saya yang bawa, saya yang pisahkan. Tunggu, saya yang bawa, itu rest. Saya yang pisahkan, sanctify. Artinya, hari sabatlah tanda engkau pisahkan saya dari dunia untuk menjadi kamu punya bride, lalu kamu mau berikan covenant. Dan covenantnya dibuat di mana? Di Sinai. Ada pernikahan di Sinai. Karena pertama Tuhan bilang, kamu gak rest waktu di Mesir. Harun membuat kamu kerja, kamu gak rest. Oleh sebab itu, saya mau sanctify kamu dari rest, dari mereka kamu punya work, saya sanctify kamu hari Sabat. Rest, hari Sabat. Dan di Sinai saya mau bikin covenant. Tandanya apa? Hari Sabat. Makanya harus gak boleh kerja di Sinai dulu hari Sabat, di Mesir soalnya. Lalu harus disanctify, baru kasih covenant. Artinya seorang calon istri udah harus tinggalkan dulu mantannya baru ke pernikahan. Gak bisa setelah pernikahan baru dia bereskan mantannya. Itu dia. Kamu harus putuskan hubungan dulu dengan kamu punya ex, baru dinikahkan. Di Sinai hanya terjadi kalau kamu sudah dipisahkan dari Mesir. Hari Sabat tandanya. Ayat 17. Dan Yehowa bilang kepada Musa, saya akan lakukan semua yang kamu ucapkan. Karena thou has found grace in my sight. Artinya, you are pleasing. Yang kamu bilang itu, saya bisa terima. Lalu, apa yang Yehowa bilang kepada Musa? Saya kenal kamu by name. Saya kenal karakter kamu. Saya kenal karakter kamu. Lalu, waktu Musa dengar, saya kenal karakter kamu, Musa bilang, boleh enggak tunjukkan karakter kamu? Saya kenal kamu. Saya kenal kamu dari karakter kamu. Kita tahu di surga nanti, saya bisa tahu siapa dia dari karakter. Karena kalau orang itu sudah tua, saya kenalnya tua, di surga udah muda, dari mana saya bisa kenal itu orang? Dari name, dari karakter. Dan Tuhan kenal Musa. Tuhan bilang, ini saya punya anak. Dari karakternya, bukan namanya, bukan keturunannya. Musa dikenal bapa dan anak karena karakternya. Makanya di Matius 7 dikatakan, I never knew you. Saya gak kenal kamu. Kenapa? Karena saya kenal orang dari karakternya dan saya gak kenal karakter kamu. Ayat 18 Musa bilang, tunjukkan glory-mu, karakter. Dan dia bilang apa? Okay, saya akan tunjukkan saya punya goodness, saya punya kebaikan. Saya akan tunjukkan saya punya nama, karakter. Gracious, mercy. Dan semua ini adalah apa? Goodness apa? The fruit of the spirit. The fruit of the spirit. Artinya hari Sabat itu adalah tanda bahwa karakter saya itu hasil pekerjaan roh Bapa dalam saya. Karena roh itu punya hasil adalah karakter Bapa. Kata lain, spirit apa? Lawannya, flesh. Dan ada berapa macam covenant? Ada dua. Satu berdasarkan spirit, satu berdasarkan flesh. Dan tanda spirit adalah hari Sabat, pernikahan antara spirit. Dan tanda flesh, pernikahan Hagar dengan Abraham, itu flesh. Dan tandanya apa? Bukan hari ketujuh. Tandanya bukan hari ketujuh. Bukan hari Sabat. Gak bisa. Dan orang yang memiliki karakter Bapa, di mananya mereka tertulis namanya Bapa? Di dahi mereka. Di dahi mereka dimeteraikan. Dan nama Bapa adalah karakter Bapa, hasil pekerjaan roh Bapa. Roh Kudus lah yang memeteraikan karakter Bapa di dahi kamu. Roh Kudus. Roh Kudus punya pekerjaan itu. Kalau kamu percaya bahwa itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kamu. Jadi kalau saya mau berbuat yang benar, saya tahu yang benar. Tapi kenapa mau berbuat yang benar? Saya malahan bikin yang gak benar
Selain memang itu enak bagi daging, kenapa itu yang saya bikin? Karena saya tidak mengizinkan roh Tuhan untuk mengukir nama Bapa dalam dahi saya. Semua orang yang sedang melakukan hal-hal yang tambah lama tambah mirip dunia, roh Tuhan bukan atau enggak bertanggung jawab untuk menulis nama Bapa di dahi kamu. Kalau di dahi kamu, bukan nama Bapa, karena kamu tambah lama tambah mirip dunia. Bukan Roh Kudus yang bekerja dalam kamu, roh setan. Ini roh setan, karena cuma ada dua macam roh. Ya? Dan kita lihat bahwa goodness adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu apa? Roh Kuduslah yang memeteraikan kamu. Roh Kudus. Dan hari Sabat adalah tanda. Kalau kamu percaya bahwa kamu bisa dirubahkan, tambah lama tambah menjadi seperti penciptamu, bukan tambah lama tambah dunia, sehingga jangan pikir bahwa karena saya banyak belajar, karena saya bisa menjelaskan, karena saya mengerti pelajaran, tiba-tiba saya dirubahkan. No. Biarpun saya tahu itu, belum tentu saya iman, ada iman, karena lihat di kaca. Caranya lihat di kaca. Paling kurang mulai di kaca lah. Lihat di kaca. Apakah saya tambah lama tambah mirip dunia atau tambah beda dengan dunia? Pusing amat apa yang saya tahu bisa jelaskan dan semua itu. Pusing amat. Lupakan semua itu. Apakah saya tambah lama tambah mirip dunia atau mirip surga? Dan patokan saya, bisakah saya sedang memandang orang yang tinggalkan itu? Kalau yang saya lihat adalah orang yang melakukan itu. Kalau yang saya lihat, saya tahu apa yang kamu lihat. Dari mana kamu tahu apa yang saya lihat? Saya tahu kamu lihatnya siapa. Saya tahu kamu itu look up. Look up itu artinya dengan look up apa artinya? Saya tahu kamu itu impresnya dengan siapa. Saya tahu kamu lihatnya siapa. Saya tahu kamu tiru siapa. Dari mana kamu tahu? Oh, saya nggak tahu orangnya sih. Dari mana kamu tahu? Lihat aja diri kamu. Dengan lihat diri kamu, sudah seperti kamulah yang kamu lihatin, betul? You are what you eat. You are what you behold. Okay? Jadi saya nggak perlu tahu siapa yang kamu lihat-lihat. Udah pasti yang kamu lihat mirip sekali dengan kamu, karena kamu mau menyiripi diri kamu dengan orang itu. Atau menyerupai diri kamu dengan orang itu. Hari Sabat bukan tanda itu. Efesus 4:13 ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus ialah untuk mempersatukan kita dalam iman, untuk kita bisa mengetahui knowledge. Knowledge adalah apa? Dahi, understanding. Mengenai Son of God, membuat kita sempurna, membuat kita ukuran, stature dengan kepenuhan Roh Kristus. Artinya, kalau saya yang saya pandang dari kamu punya penampilan, bisa kelihatan yang kamu pandang siapa. Karena kamu tambah lama tambah mirip the bride of Christ. Jadi bukan orang yang bilang, oh saya ada covenant dengan Tuhan. That means nothing. Lihat aja kamu punya kehidupan tambah lama tambah model apa. Sudah itulah covenant kamu. Pengakuan means nothing. Karena kita tambah lama. Lihat sini, ayat 13. Tambah lama tambah mirip sehingga 100% Christ Object Lesson 69. Jadi 100% reproduce perfectly seperti Kristus. Am I? Apakah saya tambah lama tambah mirip Kristus? Atau mungkin kamu pikir Kristus kayak begitu? No. Cuma orang buta bisa bilang itu. Efesus 5:26. Dia Kristus, dia bukan kita. Dia yang sanctify kita. Dan hari Sabat adalah tanda bahwa Kristus yang membuat kita menjadi seperti dia. Dan dia buat itu dengan dia punya roh. Sehingga kita menjadi gereja yang mulia. Gak ada cacat. Gak ada bagian tubuh saya dari ujung rambut ke ujung kaki. Dengan dia punya kuku-kuku semua. Ada miripnya Jezebel. Gak ada. Kita itu mirip Kristus. Itu namanya hari Sabat. Inilah pekerjaan Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan itu mengukir karakternya di dalam kita punya pikiran. Tuhan ada covenant. Dan covenantnya apa? Dia yang
tertulis karakternya dalam hati kita. Dengan iman, Dia mau meteraikan umat-umatnya. Dan meterainya kita tahu hari Sabat di mana? Di hukumnya. Di dalam hukumnya. Dan hari Sabat kita tahu ada hubungan dengan Dia punya sil, kan? Dan sil adalah Dia punya nama, Dia punya title, Dia punya daerah kekuasaan. Okay. Hari ketujuh, God who create the heaven, the earth, fountains of waters. Jadi God, nama, create, title, the heaven, the earth, itu Dia punya dominion. Itu sil. Sil terdiri dari tiga itu, kan? Hari Sabat lah tanda bahwa Tuhan yang selamatkan saya. Sebagaimana Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang selamatkan saya. Jadi, saya pemelihara hari Sabat kalau hukum Tuhan yang termasuk hari Sabat saya pelihara. Tapi nggak cukup untuk bilang pelihara hari Sabat kalau kehidupan saya tambah lama tambah mirip dunia. Harusnya tambah lama. Efesus bilang tambah lama tambah mirip Kristus. Dari ujung helai rambut ke ujung kuku kaki, tambah lama tambah menyerupai Kristus. Kita kembali ke Keluaran 34. Tuhan Yehova bilang kepada Musa, saya mau mengukir bagi kamu dua loh batu seperti yang pertama yang kamu lempar di Bukit Sinai, di bawah kaki Bukit Sinai. Saya bilang ya, saya, bukan Musa, lihat. Saya yang akan tulis di dua loh batu itu. Tulis dengan apa? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memeteraikan karakter kamu sesuai dengan karakter Bapa yang diungkapkan dalam 10 hukum. Di mana jantung daripada 10 hukum adalah hukum keempat hari Sabat. Setiaplah besok pagi saya akan datanglah ke sini pagi hari di Bukit Sinai dan persembahkanlah dirimu di Bukit Sinai, di atas Bukit Sinai. Dan gak ada orang yang bisa datang dengan kamu. Dia sudah tahu kenapa. Hanya Musa lah yang bisa mendekat Bapa. Dan dia mengukir dua loh batu seperti yang pertama. Dan Musa bangkit pagi hari dan pergi ke Bukit Sinai. Dan Yehova perintahkan dia, ambil ini ke tangan kamu dua loh batu. Jadi sekarang jangan lupa di dua loh batu hukum Tuhan ada hukum keempat, ada tanda. Dan tanda daripada Tuhanlah yang menyanggupkan kamu untuk pelihara 10 hukum. Tuhanlah yang menolong kamu untuk tidak melacurkan dirimu sebagai pelacur. Dan ini hukum sama dengan di Roma 7 ayat 15, itu spiritual. Yang Musa pegang adalah yang letter. Tapi kamu harus bisa lihat bahwa ini spiritual. Dan spirit Tuhanlah yang akan menulis karakter Bapa karena kamu gak bisa. Jadi waktu dia pegang dua loh batu, dia pegang tanda daripada Tuhanlah yang menyelamatkan kamu. Dia pegang tandanya. Lalu ayat 5, dan Tuhan turun lalu dibilang apa? And proclaim the name of the Lord. Dia bilang dia punya nama. Dan dia punya nama apa? Jehovah. Tapi apakah ini hanya sekedar bilang Jehovah? Seakan-akan saya akan selamat dengan bilang Jehovah. Dengan bilang Yahweh udah selamat. No. Karena walaupun memang namanya Jehovah, tapi yang mau ditekankan sinilah karakternya. Jadi apa gunanya saya bilang nama Ibraninya, tapi saya tolak karakternya. Lalu saya malahan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan karakternya. Lalu saya gak mau pelihara tandanya hari Sabat, hari ketujuh. Setiap minggu dari minggu pertama sampai kekekalan. Gak bisa. Karakternya apa? Namanya merciful, gracious, long-suffering, abundant goodness and truth, keeping mercy, forgiving iniquity, transgression and sin, by no means clear the guilty. Artinya karakter Tuhan ialah merciful, baik, panjang sabar, penuh dengan kebaikan, kebenaran, selalu mau berikan mercy, dan siap mengampuni dosa, tapi kalau orang tolak mercy, akan terima judgment. Itu nama. Dan nama itu ada di 10 hukum, dan tandanya bahwa Tuhan itu yang menolong kamu selamat adalah hukum keempat. Dan karakternya diukir oleh roh, jari kan? Jari sama dengan roh. Itu hari Sabat. Itu covenant-nya. Itu dia punya covenant. Jadi nama melambangkan karakter Jehovah God. Lalu setelah itu ya, setelah Musa melihat
mendengar karakter Bapa, apa yang dia buat? Dia worship. Orang kalau memiliki karakter Bapa di dahi, karena kan pertama Tuhan bilang, saya kenal kamu dengan kamu punya karakter. Jadi artinya Musa punya karakter adalah karakter Bapa. Karena Tuhan bilang, saya kenal kamu dari kamu punya nama. Artinya, hanya yang memiliki nama Bapalah yang akan sembah Bapa. Hanya yang memiliki iman yang sembah Bapa. Hanya yang memelihara tanda sembah Bapa. Kalau kamu enggak, kalau kamu tolak tandanya, enggak bisa kamu sembah Bapa. Kalau kamu enggak ada di dahi kamu tertulis, terukir dengan jari Roh Kudus atau kuasa Tuhan Roh Kudus, karakter Bapa, kamu enggak bisa sembah Bapa. Karena waktu Musa yang memiliki karakter Bapa, mendengar karakter Bapa, dia sembah Bapa. Kemuliaan Kristus adalah karakternya. Tunjukkanlah kemuliaanmu, tunjukkan karaktermu. Dan karakter itu diekspres atau diungkapkan di dalam hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu mengungkapkan karakter Bapa. Dan Musa bisa pegang hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu ada tandanya hari Sabat. Dan hari Sabat itu adalah Tuhanlah yang menghasilkan karakter kamu, bukan usaha kamu. Jadi Musa benar-benar penuh sekali dengan kemuliaan. Karena dia punya nama, kenal karakter, sembah Bapa yang benar, memegang 10 hukum, di mana 10 hukumnya ada hari Sabat. Bukan main. Dunia ini akan diterangi dengan kemuliaan. Sama kan? Yeskiel 9 ayat 4 bilang bahwa Mark, kita tahu Mark di dahi juga. Jadi orang-orang yang memiliki di dahi mereka tanda atau meterai atau tanda atau mark, sign, mark, seal, mereka lah yang akan memelihara hari Sabat sebagai tanda. Jadi kita enggak pelihara hari Sabat untuk selamat. No, Tuhan selamatkan saya dan saya tahu itu Tuhan yang selamatkan saya. Dan karena saya tahu bahwa Tuhanlah yang selamatkan saya dan tandanya bahwa Tuhan yang selamatkan saya adalah hari Sabat, makanya saya pelihara hari Sabat. Bukan dengan pelihara hari Sabat, gara-gara itu saya diselamatkan, itu namanya legalism. Dan orang-orang yang memelihara hari Sabat ini, mereka berkeluh kesah, mereka sigh and cry untuk semua abomination yang terjadi di Yerusalem. Jadi, hanya orang-orang yang memiliki karakter Bapa lah yang sedih sekali untuk melihat abomination yang terjadi di antara orang-orang yang mengaku umat Tuhan. Apa abominationnya? Saya ambil abomination keempat saja. Abominationnya ialah sekitar 25 orang membelakangi Ka'bah Tuhan. Tunggu, membelakangi. Bagaimana saya bisa sembah Bapa kalau saya membelakangi Bapa? Jadi mereka menghadap ke timur, membelakanginya. Di belakang mereka adalah barat kan? Dan wajah mereka menghadap timur dan mereka worship the sun. Kita tahu sun adalah creature ya, atau creation lah. Tunggu, tadi Musa sembah God. Dan God punya karakter, saya bisa lihat di mana? Di bilik mahasuci. Sementara orang-orang ini membelakangi bilik mahasuci dan mereka worship the sun. Creature. Covenant with the creature. Artinya mereka punya hari apa? Hari Minggu. Hari pertama. Matius 28:1. Sementara Tuhan punya tanda lah hari ketujuh. Mereka punya tanda. Artinya tanda mereka lah. Mereka lah yang berusaha. Mereka lah yang berusaha untuk berbuat baik. Mustahil. Di Wahyu 13:15 kita lihat di sini. Barang siapa yang tidak mau worship the creature, the image of the beast akan dibunuh. Tadi dikatakan kalau kamu tidak pelihara tanda, kamu dibunuh. Sementara tanda yang lain, kalau kamu tidak pelihara tanda daripada yang bertentangan dengan Tuhan punya tanda, kamu pun akan dibunuh. Jadi, pelihara satu tanda, dibunuh oleh kuasa yang lain.
pelihara tanda kuasa yang lain akan mati dibinasakan oleh kuasa yang lain. Dua-duanya akan dibunuh. Jadi mau pilih yang mana? Dan yang bilang image of beast itu atau dia punya beast, dia ada tandanya juga. Dia ada tandanya. Jadi ada pernikahan berdasarkan pelacuran, ada pernikahan covenant berdasarkan kesetiaan. Ada dua covenant, ada dua persetujuan pernikahan. Pernikahan pelacuran, pernikahan berdasarkan kesetiaan. Gak baca ya, apa tandanya? Gereja Katolik lah yang merubah istirahat ke hari Minggu dari hari Sabat. Dengan orang-orang Protestan memelihara hari Minggu, mereka sedang tunduk sembah kepada otoritas gereja. Artinya, kata lain homage adalah worship. Jadi mereka worship bukan God. Mereka bukan worship God. Mereka worship creature. Karena dibilang worship God that made. Mereka worship creature. Inilah covenant with nature. Dibilang, gereja Katolik bilang, hari Minggu adalah kita punya tanda otoritas. Dan bukti bahwa itu otoritas kita, kita yang rubah hari Sabat ke hari Minggu. Sementara hari Sabat adalah tanda Tuhan, tanda kepausan adalah hari Minggu. Nggak ada yang disembunyikan di sini, semua tahu. Berikut dikatakan, gereja Katolik bilang perubahan itu adalah dia punya tanggung jawab, dia yang melakukannya. Dan dengan dia merubah hari Minggu dari hari Sabat, itulah tanda otoritas keagamaannya. Jadi kita lihat tanda, mark, sign, seal. Cuma ada dua. Cuma ada dua covenant. The new covenant dengan the old covenant. The new covenant itu Tuhanlah yang menyelamatkan manusia. The old covenant, manusialah yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dan tanda salvation by works, hari Minggu. Artinya orang yang terima tanda binatang, dia akan buang 10 hukum. Dia akan cast down 10 hukum, betul? Dia gak akan exalt 10 hukum. Dia akan smash dia punya 10 hukum di atas atau di Bukit Sinai. Orang-orang Protestan menerima hari Sunday dan bukan hari Sabat sebagai hari worship. Sementara mereka sedang mengikuti gereja Katolik yang merubahnya. Dengan orang-orang Protestan memelihara hari Minggu, mereka menerima otoritas gereja yaitu Paus sebagai otoritas mereka. Jadi ada dua macam tanda. Dan tanda itu menunjukkan siapa punya kuasa yang kamu percaya. Jadi gereja yang terima, gereja yang mengaku gereja Kristus yang terima hari Minggu, dia adalah pelacur. Karena dia tidak percaya akan kuasa. Kuasa daripada Tuhan, dan dia menempatkan kepercayaannya kepada kuasa selain kuasa pencipta. Itu namanya harlot, pelacur, the great whore. Pekabaran malaikat ketiga telah diberikan ke seluruh dunia, memberi amaran kepada siapa saja yang terima tanda binatang atau image di dahi atau di tangan mereka. Untuk terima tanda binatang artinya saya punya keputusan dalam kehidupan sama dengan beast. Nah, saya mau lihat ke yang detail ya. Waktu saya mengambil keputusan, apakah keputusan saya untuk menyerupai dunia atau orang yang sedang menyerupai dunia? Apakah saya mencerminkan orang yang sedang tambah lama tambah dunia? Itu beast. Jadi orang yang tambah lama tambah menyerupai dunia, kesenangannya, kepelisirannya, dia punya penampilannya, semua yang dia hiasi dirinya tambah lama tambah jauh dari Kristus dan tambah sama dengan dunia, akan terima tanda binatang. Dan dia pun akan advocate the same ideas. Dia akan menganjurkan orang lain untuk bikin juga. Artinya, kalau saya sedang tiru orang lain untuk menjadi dunia, dia
punya kehidupan itu yang menganjurkan saya untuk ikut dia akan terima tanda binatang. Saya yang terima dia punya anjuran untuk ikut dia punya gaya hidup pun terima tanda binatang. Karena saya fashion, saya punya kehidupan sama dengan dunia. Kita nggak pernah bisa menyetujui dosa. Tapi kita bisa menyetujui dosa dengan perkataan kita setuju dengan dosa. Dengan perbuatan kita menyetujui dosa. Dengan kita berdiam diri dan gak protes, dan kita berdiam diri saja, takut orang itu tersinggung, saya setuju dengan dosa. Dengan sekedar hadir. Dengan hadir saja, saya menyetujui dosa. Dan kalau saya setuju dengan dosa, saya terima tanda binatang. Jadi kalau ada orang lain yang sudah menyerupai dunia, lalu didiamin aja, gak apa-apa, gak usah ada pekabaran, nanti dia tersinggung, saya pun terima tanda binatang. Tanda daripada covenant. 6 hari kamu bekerja, hari sabat adalah hari istirahat. Dan hari sabat adalah covenant. Hari sabat adalah tanda bahwa Tuhanlah yang selamatkan manusia, sebagaimana Tuhanlah yang menciptakan. Waktu dia bawa umat Israel keluar dari Mesir, dia bilang, saya yang bawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Kata lain, rumah perbudakan apa? Dosa. Sayalah yang selamatkan kamu dari dosa, bukan kamu. Lalu setelah dibilang itu, no other gods. Setelah dibilang, saya yang bawa kamu keluar dari dosa, jangan sembah bapak dosa. Saya yang bawa kamu keluar dari dunia, jangan menyerupai dunia sementara di padang bantara. Saya yang bawa kamu keluar dari gaya hidup orang-orang Mesir dengan mereka punya dandan. Dan di padang bantara, jangan menyerupai diri kamu dengan mendandani diri kamu dengan Mesir. No other gods. Kalau kita lihat orang-orang Mesir, lihat orang Mesir, lihat mereka punya wajah. Apakah itu patokan hidup saya? Sementara Tuhan bawa saya keluar dari Mesir. Kenapa keluar dari Mesir? Lalu jalannya mundur, lihat-lihat Mesir. Ingat istri Lot. Ada 2 macam covenant. Abraham ada 2 anak. Dan 2 anak itu menggambarkan 2 covenant. Anak 1 hasil perbudakan atau hamba di rumah. Anak 1 hasil free woman. Dia yang budak hasil flesh. Dia yang free hasil janji Tuhan. Tuhan yang janji, Tuhan yang penuhi bagian kamu percaya. Jadi jangan Roma 7:15. Jangan bilang, oh saya mau masuk kerajaan surga. Kalau mau masuk kerajaan surga, kenapa kamu berusaha dengan kuasa kamu untuk masuk kerajaan surga? Oh saya gak berusaha. Nah kalau gak berusaha, kenapa tambah lama tambah mirip dunia? Dan itu buktinya kamu berusaha dan tolak kuasa Tuhan. Dan ini adalah 1 perumpamaan. Ada 2 covenant. Yang 1 namanya covenant of Sinai. Itulah perbudakan dosa. Sama dengan Hagar, keturunannya siapa? Ismail. Artinya, apakah Vatikan dengan Ismail ada hubungannya? Ada. Sama-sama the Sinai covenant. Jangan lupa ini. Aktivis mereka smash dia punya tablets di atas Bukit Sinai untuk mulai push faith-based climate. Jadi ini orang-orang aktivis, artinya religious activists, ya? Orang-orang yang mau beragama lah. Dan mereka buang mereka punya tablet sama dengan Musa lempar dia punya 2 loh batu. Nah kenapa Musa lempar 2 loh batu? Karena mereka
sedang worship golden calf. Artinya apakah ada worship golden calf di sini kalau dilempar dua loh batunya? Dan kalau lempar dua loh batu artinya saya mau hancurkan dua loh batu itu. Kenapa? Karena dua loh batu itu cuma tunjukin dosa saya. Kenapa tunjukin dosa? Karena kamu selalu berusaha dengan tenaga kamu. Dan semua yang tidak berdasarkan iman, Roma 14:23 adalah dosa. Dan kamu harus bergantung kepada Tuhan kalau enggak mau berdosa. Jadi mereka sedang push. Faith-based climate push. Dan mereka smash. Dia punya tablets ya. Dua loh batu. Dua tablets ini. Lalu kita lihat di sini ya. James Sternlick, kepala daripada The Peace Department, Departemen Perdamaian, memanggil pemimpin-pemimpin orang-orang beriman untuk membuat satu perjanjian climate. Okay. Lalu dibilang apa? Saya sebagai orang yang berpengharapan membuat perjanjian kepada dunia, membuat perjanjian untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, planet yang lebih baik, di mana saya bisa hidup dan menikmati dunia ini setiap hari. Jadi dia punya perjanjian dengan apa? Dengan planet. Apakah kita bisa memperbaiki planet kalau yang ciptakan sempurnanya itu Tuhan? Lalu kita lihat di sini. Today, hari ini, sebagaimana iman-iman kita menyingkirkan perbedaan kita punya iman, okumene, tapi ada persatuan, persamaan untuk sama-sama mau bertindak berdasarkan climate, kita lihat ini, kita kerja menuju a new covenant. Kita sedang mau buat new covenant untuk manusia in the name, dengan catatan kita mau memperbaiki bumi ini dan membuat bumi ini lebih nyaman untuk didiami dunia. Jadi mereka di Bukit Sinai, mereka bilang apa? Kita gak suka covenantnya Tuhan. Kita mau kasih hancur itu, lalu kita mau bikin covenant yang baru. Mereka mau bikin covenant baru. Dan Paulus bilang apa? Mereka punya covenant dengan Tuhan atau dengan nature, environment. Dengan environment. Mereka punya covenant ialah mereka gantikan mereka punya husband, kepala gereja dari Kristus, dengan Mother Nature. Di 2 Tawarikh 7:13 Tuhan bilang, kalau saya tutup langit surga sehingga gak ada hujan, saya perintahkan belalang untuk binasakan kamu punya ladang, saya kirim wabah di antara umat Tuhan. Artinya ini ada climate change kan, ini adalah climate change atau global warming atau calamities. Tapi kalau kamu mau merendahkan diri kamu, berdoa, mencari wajahku, berpaling dari kejahatanmu, saya yang akan memulihkan tanah kamu. Bukan kamu punya perjanjian dengan manusia, dengan raja-raja dunia yang akan memperbaiki atau menyembuhkan tanah ini. Tuhan bilang apa? Saya yang akan menyembuhkan kamu punya tanah. Nah, lihat ini sama dengan di zamannya Elia. Elia bilang apa? Tidak akan ada hujan. Dan kalau tidak ada hujan, ada belalang, kasih hancur tanaman, ada wabah yang melanda umat Tuhan. Dan di zaman Elia, nggak ada hujan. Kita tahu nggak ada hujan karena worship other gods, kan Baal. Lalu ayat 17, dia bilang apa? Dia bilang, apakah kamu, Ahab bilang, apakah kamu yang membuat bencana alam ini? Kalau kamu yang membuat bencana alam ini, kamu harus memperbaiki, memperbaharui, dia punya covenant dengan Tuhan kan. Tapi caranya Ahab memperbaikinya dengan apa? Dengan membuat covenant dengan Jezebel. Dengan Jezebel. Dia punya covenant pernikahan dengan siapa? Jezebel. Bukankah dia punya covenant dengan Jezebel ini yang membuat gak ada hujan? Tadinya di dunia ini no rain, locust, pestilence, karena raja-raja dunia bikin dia punya covenant dengan siapa? Jezebel akhir zaman. Dengan kepala gereja Vatikan kan? Itu dia punya covenant. Lalu dia bilang, kamu yang menyebabkannya. Tunggu dulu. Yang buat covenant dengan Jezebel, siapa emangnya?
Siapa yang membuat dia punya covenant? Kamu yang buat covenant dengan Jezebel. Lalu apa Elia bilang pada Ahab? Kamu yang trouble Israel. Kamu dengan kamu punya father's house, kamu punya gereja. Kamu telah forsake hukum Tuhan. Kamu telah sembah Baal dengan kamu punya covenant dengan Jezebel. Kamu penyebabnya. Jangan tuduh saya. Oleh sebab itu, ditahanlah hujan. Oleh sebab itu, enggak ada hujan. Karena kamu punya dahi, lah dahi pelacur. Kamu enggak ada iman. Kamu buat covenant dengan Jezebel, lalu kamu tuduh umat Tuhan yang setia sebagai penyebab bencana alam. Kita lihat, di dahi orang yang enggak terima hujan, klimatis ini, banyak klimatis di dunia. Kenapa? Karena dahi daripada pelacur ini. Dahinya namanya siapa? Mystery Babylon the Great, the mother of harlots. Dan harinya apa? Hari Minggu. Bisakah saya pelihara hari yang menolak bahwa Tuhanlah yang memperbaiki dunia ini? Lalu saya harap dunia ini bisa diperbaharui kalau yang memperbaharuinya saya tolak. Nggak bisa. Sekali lagi, saya punya pilihan di dalam setiap pilihan kehidupan saya. Tidak ada yang terluput dari semua yang saya lakukan antara the covenant in Sinai atau the covenant of grace. Semua yang saya lakukan hanya mengungkapkan apakah saya the great whore atau Jerusalem, the mother of us all, anak-anaknya. Semua yang saya lakukan, saya sedang menyerupai siapa? Mari kita lihat lagi ini wanita. Ada warna merah di kukunya, bibirnya merah banget, wajah bajunya ada merah, ada purple. Lihat, Babylon sangat suka menghiasi tubuh gerejanya Kristus untuk membuat lebih menarik dipandang orang dari luar, sementara di dalamnya percabulan. Sementara gereja Kristus yang berdiri atas bulan di Wahyu 12, di luarnya putih, natural. Sebagaimana Adam diciptakan natural, gereja Kristus yang ditampilkan adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Sementara Babylon dalam macam warna-warni, dari ujung rambut ke ujung kaki dipenuhi dengan warna-warni dunia tanpa warna birunya. Betul sih? Cuma ada dua tanda. Tanda Tuhan atau tanda tolak Tuhan. Pilihlah hari ini, karena bisa saja pilihan kamu itu bisa pilihan terakhir dalam kehidupan kamu.